tawar. Ini sudah saya tawarkan kepada pemerintah. Jadi politiknya politik mendidik, bukan lalu apa namanya mengkritik daripada situasinya. Syidrolon raihan suara Sudirman alias Haji Uma sebagai anggota DPD RI dijadikan bahan penelitian skripsi mahasiswa Unsyia. Diaur Rahman, mahasiswa program studi ilmu politik FISIP Unsyia, beberapa hari lalu menemui dan mewawancarai Sudirman untuk melengkapi proses skripsinya. Mahasiswa asal Gandapura Biren itu menulis skripsi dengan judul Strategi Marketing Politik Sudirman dalam pemilihan anggota DPD RI tahun 2019. Dengan studi analisis naiknya perolehan suara Sudirman secara signifikan. Bahwasanya pada tahun ini Sudirman memperoleh suara yang sangat signifikan, yaitu mencapai 960.000 suara. Ini satu hal yang sangat fantastis, bahkan memecahkan rekor perolehan suara di Provinsi Aceh. Hal ini saya melihat tidak terlepas daripada bahwasanya pola kinerja yang dibangun oleh Sudirman dengan menerapkan sistem marketing politik. Seperti diketahui, pada pemilu 2014 lalu, Haji Uma memperoleh 136.000 lebih suara. Jumlah ini naik di pemilu terakhir dengan raihan suara mencapai 960.000. Dari Loks Mawe, Jafarudin, Serambi On TV.